Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Komong, tentunya masih di channel Jalan Dengan 88. Oke sobatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial cara mengatasi lupa kata sandi ataupun pola HP Vivo Y15. Nah, ini dia HP Vivo Y15 yang lupa kata sandi. Nah, di sini kita akan memperbaikinya dengan mudah dan gampang ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman kalian. Oke, langsung saja kita fokus ke VC ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan tool yaitu RT Crack, dan ini dia aplikasinya. Kita buka saja ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yes. Kita buka aplikasi MRT ya. Oke teman-teman. Jika sudah tampilannya seperti ini, kalian pilih MTK Tool. Selanjutnya di sini kita pilih ini kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik start. Oke, selanjutnya kita fokus ke Vivo Y15. Di sini kita matikan dulu ya teman-teman, sambil kita hubungkan kabel USB ke PC. Nah, ini harus dimatikan. Oke, jika terjadi pengecasan seperti ini, kita cabut, kita hubungkan kembali. Nah, ini proses lagi berjalan, kita tunggu saja teman-teman hingga prosesnya benar-benar selesai. Jika prosesnya sudah selesai, maka handphone akan restart sendiri. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman, ini sudah ada all done, berarti prosesnya sudah selesai. Oke. Sekarang kita cabut kabel USB. Jika handphonenya tidak restart sendiri, maka kita akan menghidupkannya kembali ya teman-teman. Nah, ini proses booting biasanya agak lama. Kalian tunggu saja, jangan panik, jangan sampai kalian mengira bahwa Vivo telah boot loop, tapi kalian harus bersabar. Untuk menjaga durasinya, saya percepat videonya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, handphone sudah berhasil masuk ke menu setup. Ini sudah booting ke menu setup. Selanjutnya kita setel telepon. Nah, di sini kita pilih berikutnya. Nah, di sini wilayah Indonesia, kita pilih berikutnya. Selanjutnya kita pilih setuju. Kita coba lewati ya, kita pilih lainnya, setuju, dan berikutnya kita lewati, dan berikutnya kita lewati, dan lewati. Kami sekarang, nah, oke teman-teman, kita telah berhasil mengeksekusi handphone yang lupa kata sandi ataupun pola pada HP Vivo Y15 ya teman-teman.
Oke teman-teman, cukup di sini video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Soal rezeki sudah ada yang atur, harga servis tetap kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.